Topinya biar kelihatan agak ganteng, walaupun hitam. Ya Allah, keringatnya coba. Hmm. Ah, Alhamdulillah, tiap hari kita olahraga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Masih tentang tanaman kakao. Jadi, sore hari ini, teman-teman saya sudah membawa beberapa pupuk, ya. Ada insektisida, pupuk top 10, top bumi, serta asam amino. Teman-teman di sini, saya akan lakukan penyemprotan pada tanaman kakao usia 2 tahun. Yang memang seharusnya sudah berbuah ya di bulan-bulan ini. Karena efek dari kemarau-kemarin, pasca kemarau tidak bisa maksimal. Bahkan di Lampung Timur sendiri, teman-teman, banyak petani kakao yang tergolong gagal untuk buahnya ya yang seharusnya di bulan 4 ini sudah belajar panen raya tapi alhasil kurang buahnya dan di sini akan saya picu lagi teman-teman menggunakan pupuk foliar MKP teman-teman MKP ini untuk memicu pertumbuhan bunga dan memperkuat bunga agar tidak berguguran tetap saya picu menggunakan dosis kurang lebih di e, 2 sendok makan bahkan ke 3 sendok makan kemudian kita larutkan saya menggunakan pupuk foliar dahulu ya ketika kita larutkan agar dia cepat larut jangan insek ataupun fungi jadi kali ini saya tidak menggunakan fungisida teman-teman setelah itu saya gunakan top bumi teman-teman ini agen hayati selalu saya gunakan ya kurang lebih di 100 150 sampai 200 ml per tangki. Itu dosis per tangki ya. Kemudian kita menggunakan top ten kurang lebih di 100 ml juga. Karena untuk tanaman keras, teman-teman. Kakao ini kan tanaman keras. Kalau top bumi saya masih agak ngerem Dalam arti ngerem itu masih kita uh, Jeda Tapi kalau top bumi itu selalu setiap penyemprotan Karena organik ini selain Memperpanjang tanaman kakao kita Tanah kita juga menjadi sehat ya As Asam amino Ini satu Liter itu kita kasih satu Mili berarti kurang lebih di 16 ml teman-teman Asam amino untuk semua tanaman ya Menggunakan Imidakloropit untuk sungau Ini untuk kutu-kutuan teman-teman ya Kita tetap wajib menggunakan perekat ya Di perekat ini untuk membantu Insektisida ataupun pestisida untuk menembus tubuh dari hama penyakit. Ada beberapa hama yang badannya ini memang agak licin ya, ditembus dengan air ini tidak bisa, bisa kita bantu menggunakan perekat. Perkat ini teman-teman, ketika sampean ada daun talas ya, daun talas itu sampean kasih air pasti dia akan jatuh mengikuti arus yang pendek, tidak rata basahnya. Tapi ketika air kita campur dengan perekat itu yang ada nanti daun talasnya bisa basah merata itu teman-teman penyemprotan seperti biasa daun harus rata ya seluruhan usahakan ya jangan nyampe kembloh bahasa jawa bos penyemprotan menggunakan insek itu usahakan teman-teman jangan di pagi hari di sore hari teman-teman ya karena kenapa aktifnya serangga membantu penyerbukan tanaman kakao ini di pagi hari di jam 6 sampai jam 9 pagi kita batang ini belum ada bunga, teman-teman bisa lakukan penyemprotan pada batang ataupun cabangnya seperti ini. Tapi kalau ada bunga, usahakan teman-teman ya, hindari. Jangan sampai kita lakukan penyemprotan. Namanya penyemprotan, walaupun toh dia tidak ada insek. Takutnya, hempasan dari spire ini akan mengakibatkan bunganya berguguran ataupun rontok ini baru kita bersihkan ya untuk di bawah tajuk tanaman kakao nya baru kita mulai saya menggunakan beberapa insek yang sudah saya jelaskan tadi yang di awal Nih. ini bunga nggak ada teman-teman ya jadi kita lakukan penyemprotan seperti ini batangnya merangsang tumbuhnya bunga karena di Lampung Timur sendiri memang efek dari kemarau kemarin pasca kemarau itu sangat mengganggu pada tanaman nggak hanya tanaman kakao teman-teman kalau bunga itu kemarin jadi dia akan buahnya sebesar ini ini hanya ada beberapa aja yang jadi teman-teman selepas itu dia rontok lagi karena dia keluar daun muda juga ya, salah satu pengaruhnya kedua efek dari cuaca. Ini buah sisa dari efek kemarau kemarin. Ada beberapa buah ketika kemarau tiba kemarin, saya buang karena tidak maksimal buahnya buah bajang. Tapi ketika lepas dari kemarau baru kita pelihara. Dan ini beberapa buah yang sudah besar. Kalau kita rawat kalau bunga kemarin jadi, buahnya sudah seperti ini, teman-teman. Ya. Dan ini ada beberapa batang saja yang berbuah. Kurang lebih di 10% saja. Ini udah mulai keluar bunga lagi nih. Kalau sudah keluar bunga ini, jangan disemprot menggunakan pupuk top 10, kemudian agen hayati bumi, serta asam amino, jangan. Apalagi insektisida, karena untuk bunga ini memang sangat rentan. Tidak ada inseknya aja, kita sprayer dia akan rontok. Tapi kalau nggak ada bunganya, teman-teman boleh lakukan penyemprotan. Tapi kalau dia sudah berbuah ya, berbuah kecil segini ya, sejari ini kelingking ini boleh teman-teman lakukan penyemprotan agar buahnya juga kuat ini kan udah mulai pembentukan nih dan untuk tanaman kakak usia 2 tahun ini memang akan saya fullkan nanti buahnya ketika dia memang sudah mau berbunga kalau yang di usia di bawah 2 tahun itu kita tidak berani membuahkan di ranting-ranting ujung kita berani membuahkan hanya di batang deket jerkotnya ya cabang perbuahan itu teman-teman ya mudah-mudahan bisa bermanfaat saya akhiri wabila taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pepayanya juga udah mulai keluar ya ini belum kita lakukan pembersihan gulmanya jadi pembersihan gulma itu teman-teman seperti ini lurus pada barisan tanaman kakao kita bersihkan selepas itu di tengah-tengah itu kita biarkan yang seperti ini di tengah-tengah ini, kita biarkan. Oke, okay, semoga bisa bermanfaat.